Welcome back to Boba Beauty Channel. Jadi di video kali ini kita bakal membuat video tutorial makeup simple dari produk SR12. Betul banget. Jadi buat kalian yang lagi belajar makeup, kalian bisa tonton video kita karena di sini kita akan ngajarin step by step cara makeup simple yang baik dan benar seperti apa. Jadi buat kalian, biar kita makin semangat nih bikin video, boleh banget langsung di like, comment, dan subscribe. So, keep on watching. Oke, teman-teman, untuk step pertama itu kita bisa pakai skin prep dulu ya. Skin prepnya itu kita bisa pakai sunscreen atau moisturizer, tapi kali ini aku mau pakai sunscreen aja. Sunscreen dari SR12. Jadi yang pertama itu aku pakai sun care 2 ruas jari ya. Jadi teman-teman, buat kalian yang belum tahu, si sun care ini udah terdapat SPF 25 PA++. Jadi kalau kalian make up itu nggak perlu ragu lagi keluar rumah karena udah pakai si sun care ini ya. Oh, nggak dibintik-bintik gitu kak? Bebas sih, yang penting kita ratain aja. Kita ratain aja, nanti tunggu kering, kalau sudah rata baru bisa mulai make up. Terus teman-teman ya, di sini tuh kan SR12 itu kan menjual produk sun care dan sunblock ya. Kalau si sunblock ini buat yang kulitnya kering, kalau kita kan kulitnya normal berminyak ya, jadi kita pilihnya si sun care. Jadi disesuaikan saja dengan jenis kulit kalian bis. Oke teman-teman, sun care-nya sudah meresap. Jadi kali ini kita bakal step pertama yaitu pakai cushion, dan aku pakai shade yang natural. Betul banget, kalau aku sekarang pakai yang ivory. Nah, kalau si cushion ini, dia tuh bentuknya tuh ada busanya gitu. Jadi langsung dipencet aja nanti keluar ya. Keluar si cushion-nya ini. Nah, langsung aja. Nih, kalian bisa lihat ya, aku tuh kan ada bekas jerawat. Nanti kalian lihat sendiri. Terus si cushion itu bakal nge-cover jerawat aku. Terus cushion ini juga cocok banget untuk daily makeup. Betul teman-teman, karena kan ini ringan banget ya saat diaplikasikan. Ini dia teman-teman hasilnya. Kalau aku pakai yang shade ivory, kalau si Najwa ini natural. Oke, sekarang lanjut ke alis dulu ya. Kita pakai Perfect Eyebrow. Nah, ini dari SR12 juga ya. Pokoknya semua produk yang kita pakai itu SR12. Jadi packagingnya seperti ini. Aku mau pakai dulu, baru nanti Najwa. Nah teman-teman, pertama ya, aku mau kasih tutorial cara bikin alis ala aku. Pertama itu kalian bisa tarik dari tengah, ya dari tengah kayak gini. Terus ikutin aja alis kalian. Kalau aku bikinnya dari ujung bestie, kayak gini. Pokoknya dibikin bingkai aja di ujung ya, di ujung bikin bingkai. Kayak gini. Terus kalau misalnya udah, langsung aja disisir. Nah, kayak gini ya teman-teman. Sekarang karena Najwa ini nggak bisa pakai alis, jadi aku mau buatin alis Najwa. Oke teman-teman, ini kita udah pakai alis dan selanjutnya kita bakal pakai matte cover dari SR12. Betul teman-teman. Sekarang kita mau pakai loose powder. Jadi ini tuh bedak tabur, ya. Nah, karena kita mau tampilan make up-nya itu matte, terus karena kulit kita itu berminyak, jadi kita pakai si loose powder ini. Karena loose powder ini kan bagus untuk menahan minyak ya. Dan bikin tampilan make up itu jadi flawless. Oke teman-teman, karena kita sudah pakai loose powder, sekarang kita mau lanjut ke step berikutnya yaitu pakai cream blush. Sebenarnya cream blush ini bisa dipakai sebelum pakai bedak ya atau sesudah. Jadi kita pakainya sesudah. Nah, ini aku pakai yang warna peach. Aku pakai yang warna pink kayak gini. Dia teksturnya krim gitu ya, teman-teman ya, krim. Dia langsung aja diratain ke pipi kan. Kalau cream blush tuh menurut aku lebih enaknya itu pakai tangan dibanding si brush. Karena kan dia ininya krim ya. Oke, teman-teman, setelah ini kita mau lanjut pakai lip cream. Kalau aku mau pakai Lip Mousse with Brown ya. Oke teman-teman, ini hasilnya. Sekarang step paling terakhir menurut aku itu pakai Secret Water. Jadi Secret Water ini sebagai setting spray untuk make up kita. Betul. Jadi kalau sudah selesai make up itu menurut aku wajib banget pakai setting spray. Nah, ini ditunggu kering aja pokoknya ya. Ditunggu kering. Nanti kalau udah kalian bisa langsung pergi.
Oke teman-teman, kita udah selesai make up ya. Menurut kalian kayak gimana nih hasil make up simple ala kita menggunakan produk SR12 yang tadi kalian lihat ya. Kita udah pakai cushion, udah pakai eyebrow ya, terus cover. Juga pakai loose powdernya. Jadi kunci dari make up yang flawless itu menurut aku si loose powdernya. Sama apa nih Najwa? Kita lagi pakai Secret Water. Untuk ketahanan make up kita pakai si Secret Water. Ya, jadi setting spraynya kita itu pakai Secret Water dari SR12. Gitu aja teman-teman untuk videonya. Buat kalian yang mau tanya-tanya atau yang mau di-review produk lain, kalian bisa komen aja ya. Betul banget. Tinggal di komen aja di bawah ya guys. Betul. Oke teman-teman, videonya sampai sini dulu. Buat yang mau check out produk yang kita pakai tadi, kalian bisa cek di description box. Oke teman-teman, pokoknya buat kalian yang nonton video kita, jangan lupa di support ya, di like terus sama di komen, terus juga di subscribe ya. Sampai sini dulu video kita, sampai jumpa. Dah.